Perhiasan mangrupi salah saiji panyampurna dangdosan, utamana pikeun pamiarsa kaum wanoja. Sokomo upama eta perhiasan teh di teretes berlian, anu ngalantarankeun dangdosan pamiarsa utamina wanoja, jantan langkung elegan tur tapercaya diri. Tah, kalawan ditaretes ku inten berlian anu endah, koleksi Aurora ti Gold Mart bisa nyampurnakeun dangdosan pamiarsa. Inten mangrupa batu mulia anurea di dama-dama ku kaum manoja lantaran kaendahanana. Sokomo dumasar kena pola sifah bangsa Romawi jeng Yunani kuno, berlian atau inten mangrupa cipanon dewa-dewi. Samalah aya oge anu percaya, upama eta berlian teh mangrupa bubuk bentang anu ragrag. Lian teh eta berlian remen dipake simbol cinta atau hal-hal anu romantis. Kiwari, Gold Mart anu pernah di Bandung Indah Plaza medalkeun koleksi pang anyarna nyaeta Aurora anu dipasieup berlian anu ngaborelak turta endah. Kreasina nu rea ragemna tangtu eta koleksi teh bisa ngajadikeun dangdosan pamiarsa langkung elegan turta nambah percaya diri. Produk Aurora sendiri kita mengadopsi dari fenomena alam dari negara-negara Skandinavia, di mana fenomena ini merupakan pantulan dari sinar matahari yang cukup indah, dan ini tergambar dari produk-produk kami yang di mana ini bertaburan berlian yang cukup besar dan cukup banyak. Nah, ini cukup berbeda dari produk-produk yang kami yang sebelumnya, yang dimana brandnya tidak lebih besar daripada yang sekarang. Sekarang lebih banyak bertaburan berlian dan cukup besar. Untuk kisaran harganya sendiri, kita berkisar dari harga 7 juta sampai ratusan juta. Tapi itu untuk produk koleksi Aurora. Untuk produk koleksi yang biasanya, yang reguler, itu kita mulai dari 2 juta sudah juga udah bisa dapat. Sakumna perhiasan anu dijieun turta dipapesan ku batu mulia boga mangpaat jeung spiritual anu mandiri tina energi anu hibar. Salah sahijina jadi simbol cinta jeung keharmonisan dina kahirupan. Kitu deui jeung koleksi Aurora ti Gold Mart. Sakumaha anu ditembrakeun ku Reni. Desainnya dia bagus, fashionable, terus dari harganya juga terjangkau, jadi emang cocok sih kalau buat saya, terus emang udah worth it banget. Gold Mart oge nyayagakeun promo anu gede tepi ka poe Minggu kamari anu mangrupa diskon tepi ka 40%. Lian ti kitu, aya oge laki dip mangrupa logam mulia anu beratna 1 gram tepi ka 5 gram voucher Gold Mart jeung rea-rea deui. Lian ti kitu, minangka promo akhir tahun, Gold Mart nyayagakeun program tebus ukur seharga Rp250.000 kalawan minimal balanja dina jumlah anu dicindekeun. Upama nganggo perhiasan anu merenah dijamin pamiarsa bakal katawis langkung sawawa. Kukituna ngantosan naon deui. Pamiarsa bisa milih Gold Mart salaku perhiasan anu pas kanggo nyampurnakeun dangdosan. Budi Hartati, Bandung TV.